Assalamualaikum pemirsa, Jelajah Masjid kali ini akan mengulas sejarah dari berdirinya Masjid Ajiji yang berada di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Secara resmi, masjid ini bernama Masjid Kesultanan Abdul Ajiji atau Masjid Kesultanan Langkat. Lalu bagaimana sejarah terbentuknya masjid ini? Ayo ikuti saya. Pemirsa, dari pintu masuk menuju Masjid Ajiji ini kita melewati dua gerbang, gerbang pertama dan gerbang kedua, dan terdapat halaman atau teras sebelum kita masuk ke ruangan utama Masjid Ajiji ini. Dan di sini pemirsa dapat kita lihat ornamennya itu seperti ornamen Melayu Islam, dan warna masjid ini sendiri pun merupakan warna khas Melayu dan Islam, yaitu hijau dan kuning. Ayo kita lanjut masuk ke dalam pemirsa. Masjid Raya Ajiji dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdul Ajiji. Sultan Ajiji merupakan sultan kedua Kerajaan Langkat pada tahun 1893 sampai 1927 Masehi. Dibangun pada tahun 1899 dan rampung pada tahun 1902. Pada masa itu, Sultan Ajiji menolak bantuan sumbangan dari kerajaan-kerajaan lain, karena pembangunan masjid ini adalah amanah dari sang ayah. Masjid yang berdiri di atas tanah seluas 18.000 persegi ini terletak di kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Arsitektur Masjid Raya Ajiji adalah seorang bangsawan Jerman yang bernama G.D. Langeris. Pembangunan masjid ini juga melibatkan campur tangan warga setempat dan warga-warga etnis Tionghoa. Memiliki gaya bangunan yang bernuansa Timur Tengah, namun tidak menghilangkan corak Melayu yang kental. Warna yang menghiasi masjid ini pun dominan berwarna kuning dan hijau, ditambah dengan ornamen-ornamen khas Melayu. Dengan gaya arsitektur yang kontras, membuat Masjid Ajiji ini berbeda dengan masjid-masjid lain di Indonesia. Bangunan Masjid Ajiji ini memiliki 22 kubah yang bermacam-macam, mulai dari 1 kubah induk, 3 kubah teras, 4 kubah sudut, dan 14 kubah piramidal berukuran kecil. Saat masuk ke dalam ruangan utama masjid, terdapat pintu kayu yang bernuansa Melayu. Saat kita masuk ke dalam pun, arsitektur yang di dalam ruangan ini berbeda dengan arsitektur yang di depan. Konsep ini merupakan konsep dari arsitektur Jerman. Di dalam ruangan masjid, kita akan melihat dinding yang dihiasi ornamen dan kaligrafi bertulisan Al-Quran. Selain itu, terdapat mimbar besar yang terbuat dari kayu besi. Lampu hias yang berada di tengah ruangan juga menghiasi Masjid Raya Ajiji ini. Lampu hias yang memiliki arti 99 Hasmaul Husnah ini sangat mewah menghiasi ruang utama dari Masjid Raya Ajiji.
Selain itu, terdapat koridor yang berada di atas ruangan. Koridor ini digunakan untuk muazin membantu imam saat melaksanakan sholat. Pemirsa, di halaman Masjid Ajiji ini terdapat satu menara, tapi menara ini dibangun setelah Masjid Ajiji ini selesai. Teras masjid yang sangat luas dengan tiang berornamen Melayu membuat masjid ini semakin indah saat kita pandang. Pemirsa, di samping Masjid Ajiji ini terdapat makam. Makam ini merupakan makam Sultan Abdul Ajiji dan para keluarganya. Selain makam Sultan dan para kerabat Sultan, di Masjid Raya Ajiji ini juga terdapat makam pahlawan nasional, yaitu Tengku Hamir Hamzah. Ya pemirsa, itu dia jelajah masjid saya di Masjid Raya Ajiji, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Saksikan terus jelajah masjid di spesial Ramadan hanya di Evarina TV.